Melayani masyarakat kecil dengan kasih setia menjadi jati diri Partai Perindo sebagai upaya untuk memajukan bangsa Indonesia. Seiring dengan momentum Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo telah menyiapkan 503 ekor kambing yang akan didistribusikan kepada 34 Dewan Pimpinan Wilayah, 461 Dewan Pimpinan Daerah, dan 8 sayap organisasi Partai Perindo. Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo secara simbolis menyerahkan hewan kurban yang akan dibagikan secara merata untuk masyarakat yang membutuhkan di kantor DPP Partai Perindo di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Acara yang akan digelar dalam rangka penyembelian Idul Adha ini yang pertama akan dilakukan di kantor-kantor partai, yang kedua bagi kantor yang memang berdekatan dengan panti asuhan atau masyarakat yang memerlukan, itu juga bisa dilakukan. Kita kebetulan tahun ini kita diberikan kambing oleh untuk kita salurkan juga, dan rencana kita akan salurkan juga kepada yang membutuhkan. Untuk mengawal proses penyaluran hewan kurban agar tepat sasaran, seluruh kader Perindo diwajibkan langsung turun ke masyarakat. Partai Perindo mengharapkan momentum Idul Adha dapat meningkatkan keimanan kepada Yang Maha Kuasa, serta hidup dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Dari Jakarta, Tim Liputan NNC Media.